Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfanop. Jadi di video kali ini beda ya dengan video biasa. Biasanya kan aku kasih tau kalian seputar filter Instagram. Nah, di video kali ini aku hanya akan membagikan tutorial kalian, tapi masih seputar Instagram juga kok guys. Nah, belakangan ini tuh kan muncul fitur terbaru dari si Instagram ini, yaitu Reels. Dan aku udah buat juga video Reels. Kalian bisa cek di Instagramku di @rentianscrollfanop. Thank you. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian gimana sih kak caranya nyimpen video Reels ini. Nah, aku bakalan kasih tau ke kalian. Tapi aku mau ngingetin di sini, kalian wajib banget buat nonton video ini sampai habis. Jadi supaya gak ada kesalahpahaman gitu loh, supaya kalian gak nanya-nanya sama aku lagi. Karena yang kalian tanya ini tuh biasanya udah aku jelasin di video guys. Jadi ayo, lebih baik kita menonton video ini sampai habis. Walaupun walaupun aku tuh terlalu basa-basi ya, karena supaya video ini gak kena copyright guys gitu. Thank you. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan kasih kalian cara nyimpen video Reels. BTW buat akun kalian yang private atau privasi, kalian tuh wajib banget buat ubah ke publik dulu ya. Karena video Reels ini gak bisa di-save. Misalnya kan kalian buat video Reels, itu gak bakalan bisa kita simpen guys kalau akun kalian pribadi. Jadi kalian ubah dulu ke publik. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau ambil video Reels orang, itu bakalan lebih gampang banget. Karena biasanya yang masuk ke Reels IG kita itu akunnya gak private guys. Jadi kalian bisa banget buat ambil videonya langsung. Nah, seperti biasa, sebelum aku kasih tahu gimana sih caranya, aku minta kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku di 50.000 subscriber. Kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @rentianscrollfanop. Kak, mager kali ngetik rentianscrollfanop. Gak usah khawatir, karena di deskripsi box udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalian bisa banget buat langsung follow aja guys. Jadi ini dia caranya menyimpan video Reelsnya. Sampai coba. Seperti biasa, sebelum aku kasih tau tutornya, aku minta kalian jangan lupa untuk follow Instagramku di @rentianscrollfanop. Makasih guys. Nah, di sini kalian tinggal buka aja Reels, itu dia yang paling tengah ya. Misalnya mau ambil quotes-quotes kayak gini, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal ketik ini, kalian klik titik tiga ini, pokoknya di pojok kanan tuh ada titik tiga di atas soundnya. Kemudian kalian klik salin tautan atau copy link ya. Lalu kalian beralih di sini ke browser guys, di Chrome. Aku di Chrome sih biasanya. Kalau di Chrome itu lebih gampang dan lebih mudah. Jadi aku saranin kalian buat pakai Chrome aja ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa banget buat langsung ketik aja IG gram. Tuh, kalian tinggal klik igram aja, ketik aja igram kalau males panjang-panjang, igram aja. Kemudian kalian klik yang paling atas, ini dia https://igram.io. Tuh. Kemudian tadi kan kalian udah save link ya. Kemudian kalian tekan agak lama, lalu nanti ada bacaan tempel gini. Kalian klik aja, kemudian kalian unduh. Jadi itu ya, tadi linknya adalah link yang kita dapat dari si video Reels-nya tadi. Nah guys, di sini kalau udah selesai itu bakalan ke video tadi ini kan tadi. Lalu kau pergi kembali dengannya, itu videonya. Kemudian ini kan video, jadi kalian klik aja unduh MP4. Nih ada bacaan mendownload, itu lagi download ya guys. Nanti kemudian muncul di atasnya itu notif kalau udah ke-download. Kalau udah selesai ada bacaan kayak gininya di bawah, dari bawah atau dari atas juga ada. Kalau video ini udah keunduh gitu, kalian klik aja. Tuh udah ke-download kan videonya tanpa watermark guys. Nah jadi kayak gitu cara simpennya, sama mencoba ya guys. Nah guys, jadi segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Kalau kalian ada saran konten, request konten, boleh banget buat langsung aja komen di bawah ya guys. Atau misalnya kalau ada yang kurang jelas juga gak apa-apa, komen aja. Karena saya hanya
usahain yang kalian tanya itu yang belum ada di video guys, kayak ini kurang ngerti, ini kurang ngerti gitu. Pokoknya terserah lah, komen apa aja terserah di kalian. Nah jadi segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Seperti biasa aku mau ngingetin, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Bye bye guys, see you next video.